Masa pandemi ini menguji kualitas warga negara atau dunia. Sebagian warga bersikap negatif. Mereka berlaku sesukanya sendiri, tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Mereka melanggar aturan dan dengan demikian merugikan banyak orang. Bahkan lebih buruk lagi, ada orang-orang yang mencari keuntungan di tengah kemalangan. Namun sebagian yang lain bersikap positif konstruktif. Mereka bahu-membahu, bekerja sama, saling menolong, dan meneguhkan solidaritas. Memang, komunitas itu lebih dari sekedar lokalitas yang berarti tinggal di lokasi yang sama. Komunitas bisa bermakna unitas dan solidaritas. Bahkan lebih dari itu, komunitas itu bisa menjadi suatu tanda. Dia mempunyai nilai dan makna yang tidak kasat mata. Bahkan komunitas bisa menjadi pertanda keselamatan. Misalnya, komunitas umat Kristiani yang disebut gereja. Mereka hidup dari tubuh dan darah Tuhan. Mereka dipersatukan di dalam semangat saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu, mereka menjadi tanda keselamatan. Karena Allah hadir di dalam komunitas ini. Allah-lah yang menghidupi dan menjiwai mereka. Di dalam kehidupan sehari-hari, umat Kristiani mengambil hidup dari tubuh dan darah Tuhan yang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi, yaitu ketika orang-orang Kristiani merayakan Misa. Di sana mereka menimba kekuatan hidup dari Tuhan yang memang tidak hanya menghidupkan, tetapi juga menyelamatkan. Karena itu, yang sesungguhnya hidup di dalam diri mereka bukan mereka sendiri. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dalam Galatia 2:20. Dengan keyakinan itu, anggota komunitas gereja itu benar-benar menghayati hidup bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi hidup mereka itu mengalir dari Tuhan. Karena itu, sebagaimana Tuhan telah mengorbankan diri dan menyelamatkan dunia, anggota komunitas ini juga dipanggil dan disemangati untuk menghayati hidup yang sama. Mengasihi, berkorban, dan menjadi tanda keselamatan bagi orang lain. Lewat menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus, orang-orang Katolik dipersatukan dengan Tuhan. Persatuan itulah yang menghidupi mereka, yang menyemangati mereka. Pada masa pandemi ini, hampir seluruh umat Katolik tidak dapat menyambut komuni, tidak dapat menyambut sakramen Ekaristi. Namun syukurlah pada hari raya tubuh dan darah Kristus, beberapa pintu gereja sudah mulai dibuka kembali dan umat boleh menyambut tubuh dan darah Kristus lagi. Semoga pandemi segera pergi dan kita juga berharap dengan menyambut Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri, umat Katolik mempunyai hidup iman yang lebih berkualitas dan dengan demikian bisa memberi kontribusi positif dan konstruktif bagi pembangunan gereja, masyarakat, dan negara yang jauh lebih berkualitas.